Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kita akan mula pelan-pelan. Masih ada ramai lagi belum masuk. Tak apa. Okay, nampak sementara yang kita tunggu yang lain-lain masuk, saya share maklumat awal ni sekali lagi. Nampak skrin ni ya? Nampak, Doktor. Okay. Baik. Kelas ni ya. So, kelas ni jadual dia macam ni lah. Jadual dia maknanya dia kita dah mula 9 bulan itu. Cuma saya minta Ustaz Azam ganti saya. Jadi saya ganti, saya ajar apa nama yang 16 bulan tu dah dua kali ya. Okey, cuma untuk termasuk juga yang yang 23 tu 23 tu Ustaz Azam ganti. Cuma hari ni lah hari ni kelasnya patutnya saya ajar dua kali lah Pada hari ni 30 hari bulan ya, 30 hari bulan sepatutnya saya ada dua kali lah tapi sebab Ustaz Azam dia minta saya ganti yang minggu lepas tu dia minta saya ganti 20 hari bulan. Dia minta saya ganti 20 hari bulan. Jadi untuk tidak mengelirukan lah sebab sebab untuk tidak mengelirukan minggu ni kelas saya kelas ketiga lah nak senang kira dia tengok apa ni nota kelas. Nota kelas, kelas ketiga. Okay. Jadi untuk aktiviti terbuka mingguan, nak bagi senang ingat lah. Kalau kelas kemahiran bahasa, aktiviti mingguan dia ikut bilangan ganjil. Kelas saya ikut bilangan genap. Mana dia kalau kelas ketiga tak ada belum ada lagi aktiviti kemahiran aktiviti terbuka minggu ketiga kelas ketiga. Kelas keempat nanti baru ada baru buat aktiviti bebas dua. Sekarang ni baru buat aktiviti bebas satu. Okey. Okay, dalam Google Classroom ada berapa ya? Ada. Kembali ada apa? Ada 8 kan? 8 eh? Ikut nanti tak pasang pula ada 8. Okey, 8 tu sekali lagi 8 bukan jawab sekaligus. 8 tu nanti jawab ikut nombor kelas genap. Aktiviti 1 lepas kelas kedua baru buat. Aktiviti 2 lepas kelas keempat baru buat. Okey? Jelas eh? Jelas, Doktor. Okey. Okey, nak bagi mudah lagi. Nanti nak mudah lagi. Memang saya letak dalam Google Classroom. Okey. Nanti kelas minggu depan. Lepas kelas minggu depan, saya akan share benda tu, apa nama, aktiviti bebas tu, lampiran tu dalam WhatsApp group. Satu-satu. Jadi yang saya dah share, baru satu. Okey, nak bagi inilah. Nak bagi yang kata apa. Nak bagi ingat. Okey. Jadi aktiviti bebas tu macam minggu lepas, minggu lepas dah buat satu. Okey. Kemudian saya dah letak jawapan, Saya minta maaf lah sebab dalam jawapan yang pertama tu ada bukan salah-salah copy paste, Salah copy paste nanti, Jadi minggu ni saya akan buka dulu jawapan contoh tu Tengok sambil-sambil kita buka tengok jawapan contoh. Okey. Sambil-sambil kita buat ulang kaji. Okey. Okey. Tajuk qawaid ni, qawaid asas. Dia tak begitu pack lah, dia tidak padat. Cuma saya susun sikit-sikit supaya kita boleh faham secara bermodul. Faham secara berperingkat sikit-sikit. Okey.
Okey, jadi ini jadual dia. Tak apalah. Jadi kelas ni kelasnya maknanya kelas saya ni kelas patutnya 4 lah tapi jadi 3 lah sebab nanti saya akan ganti masa 20 hari bulan nanti ya. Tapi nak senang fahamnya tengok nombor kelas. Ikut nombor ni lah. Okey, saya share balik yang ni bukan lah. Ni kelas 4 ni bukan. Okey, sekarang saya buka PowerPoint. Okey. Nampak PowerPoint ni? InsyaAllah kelas yang ke-3. Okey, kelas yang ke-3. Jadi selepas kelas ke-3 ni tak perlu buat lagi aktiviti bebas. Tunggu kelas ke-4 nanti. Ya. Buat ikut nombor kelas yang genap. Senang ingatlah, kawan ni ikut nombor genap. Okey. Sebelum kita mula, okey. Sekarang yang online ada, saya nak tengok apa orang ada ni. Ustaz nak tanya, kiranya kelas ketiga hari ni aktiviti bebas dia tak ada eh? Tak ada. Ayah, senang ikut genap je, ikut angka genap. Nanti minggu depan baru ada. Minggu depan baru ada. Okay. Satu lagi insyaAllah minggu ni saya tak akan share lah lampiran tu. Minggu depan baru saya share. Lepas kelas baru saya share lampiran aktiviti bebas 2. Okay. Dalam Google Classroom tu ada . Cuma bila letak sekali tu mungkin kita keliru lah . Bila saya akan ingatkan secara peringkat lah dalam grup tu. Okay, jadi untuk kelas ketiga ni insyaAllah kita dah belajar basic. Okay, saya besarkan balik. Okay jadi saya minta maaf, saya lupa jadi nak tengok berapa orang ada ni. 9 doktor, 29 orang. 29, ramailah, okey tak apalah. Jadi macam itulah 29 ni, mungkin ada yang belum dapat hadis semua. Jadi kita faham sekarang ni bukan PKP dah. Sekarang dah boleh pergi merata apa semua. Jadi ada yang komitmen dan sebagainya. Saya share dalam WhatsApp group. Macam yang minggu lepas tu saya buat 2 video . Saya tidak share daripada Google Drive. Memang saya download dan saya letak dalam YouTube. Nanti boleh tengok semula. Jadi untuk yang kelas yang ketiga ni dia perlu masa selepas kelas. Sekarang kelas sedang dirakam. Biasanya nanti petang dalam pukul 3 baru saya dapat download rakaman tu daripada Google Drive. Lepas saya download baru saya boleh upload dalam YouTube. Dia perlu masa lah . Tapi di dalam Google Classroom saya dah letak rakaman kelas yang batch ke-21. Yang tu ada semua. Tapi tak apalah yang tu yang batch 21 tengoklah. Bila-bila free ya. Kalau nak senang cari buka YouTube klik pada nama saya, channel saya. Dalam channel saya tu ada tulis. Label video tu. Okay, tapi untuk kelas kita ni KBA 22 ni baru ada 2 video baru ada 2 video, kelas 1 dengan kelas 2. Okay, jadi kelas kita hari ni insyaAllah kelas yang ketiga. Masih di peringkat asas lah, tapi bagi yang tak dapat join pada hari ni, Saya minta sangat kena tengok rakaman Sebab hari ni dah tajuk dia makin bertambah. Tajuk grammar ni kalau kita tertinggal, lepas tu kita lompat, kita tak faham. Dia tak boleh lompat . Jadi kalau lompat tak faham. Jadi kena melalui tajuk tu. Ikut turutan. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Kalau terlepas kelas ketiga ni, sebelum minggu depan, Minta tolong tonton semula rakaman kelas ketiga. Okay? Baik. Jadi, ini sebagai ulang kaji awal. Kita dah kelas kita 2 kali ya. Kelas 1 dan kelas 2. Masih ingat tak lagi berapa bahagian perkataan dalam bahasa Arab? 3. 3 Alhamdulillah 3. Apakah 3 itu?
Isim fi'il harfun. Isim fi'il harfun. Aywa. Jadi kita sebut al-isim, al-fi'il, al-harf. Cuma itu kita sebut dalam bahasa Arab lah. Al-isim, al-fi'il, al-harf. Buku-buku ni sebenarnya buku-buku bahasa Arab grammar ni yang banyaknya ditulis terjemahan tu ada dah kadang banyak sekarang dah boleh buka buka kedai buku sambil-sambil cari dan sebagainya memang ada ditulis lah. Cuma mungkin perbezaan dia pada terjemahan. Isim kata nama lah, fi'il kata kerja. Dia mungkin berlaku sedikit apa nama pengubahsuaian ataupun perbezaan lah ada. Dia pada perkataan harf. Harf tu mungkin dia tulis huruf. Dia mungkin tulis partikel. Dia mungkin tulis kata penyambung ke kata hubung ke macam itulah. Jadi macam itulah. Tapi mungkin dia tulis perkataan dan sebagainya. Okay. Jadi minggu lepas kita belajar tiga bahagian perkataan bahasa Arab. Al-ismu wal-fi'lu wal-harf. Kemudian kita mula dengan isim. Kita mula dengan isim. Masih ingat lagi tanda-tanda isim tu? Tanwin. Dua-dua je. Tanda-tanda besar apa dua yang senang ingat? Tanwin. Alif-lam dan tanwin. Alif-lam, tanwin. Baik. Ini dia. Alif-lam dengan tanwin kat depan, tanwin kat belakang. Baik. Kemudian ada fi'il, kemudian ada harf, kemudian ada ada fi'il. Fi'il ni kita tak belajar lagi. Kemudian ada harf. Baik. Kemudian kita ada belajar detail sikit. Lepas kita belajar isim, kita belajar isim muzakkar dengan isim mu'annas. Muzakkar dengan mu'annas. Kita akan ulang kaji sikit muzakkar mu'annas. Jadi minggu ni kita akan naik. Orang kata apa, kalau kita baca Quran tu, kita naik juzuk. Naik juzuk. Kita akan pergi kat sini. Mufrad, musanna, jamak. Cuba sebut. Mufrad, musanna, jamak. Okay. Baik. Kalau muzakkar muannas, dia merujuk kepada jantina. Jantina perkataan. Macam sebagaimana kita tahu, manusia ada jantina. Jadi dalam bahasa Arab, benda pun ada jantina. Bukan setakat manusia ataupun haiwan, tapi benda pun ada jantina. Jadi beza dia, kalau manusia ada laki ada perempuan. Tapi kalau benda jantina, kalau jantina dia muzakkarlah dia. Dia tak ada benda tu ada dua jantina. Jantina dia muzakkar, salah satu sahaja muzakkar ataupun muannas. Tapi ada juga jantina ataupun benda yang jantina dua, tapi perkataan tu tak banyak. Jadi minggu ni kita akan fokus kepada tajuk baru. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak ni dia merujuk kepada bilangan. Bilangan. Mufrad ni bilangan dia satu. Satu. Kalau buku, sebuah buku. Kalau rumah, sebuah rumah. Kalau masjid, sebuah masjid. Musanna merujuk kepada dua. Dua buku. Dua rumah. Dua masjid. Jamak dia merujuk kepada plural. Plural banyak. Plural tu makna dia, kita fahamlah. Tiga, empat, lima, enam, sampailah seterusnya. Banyaklah. Lebih daripada tiga. Jadi dia panggil plural. Baik. Jadi sebelum kita pergi ke mufrad musanna jamak ni, tengok yang ni. Anwa'ul kalimah. Cuba baca. Anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Ma ma'ana anwa'ul kalimah? Apa makna anwa'ul kalimah? Anwa'ul kalimah bermakna jenis-jenis perkataan. Mana dia apa? Jenis-jenis perkataan. Baik. Jadi kita akan tengok kita tengok dalam bentuk gambar rajah. Kita tengok dalam bentuk gambar rajah ni. Anwa'ul kalimah, jenis-jenis perkataan. Anwa' tu jenis Al-kalimah. Kalimah tu perkataan tu Baik. Kita ikut saya baca Ismun
ismun fi'lun fi'lun harfun harfun harfun. Baik, sekarang kita baca contoh dia. Muhammadun Muhammadun zahaba zahaba ila ila. Baik, perkataan ni warna merah. Muhammadun boleh baca Muhammadun zahaba ila. Okey, yang warna merah ni dia adalah perkataan. Setiap satu adalah perkataan. Okey, Muhammadun nama Muhammad. Tetapi dia duduk bawah isim. Sebab apa? Dia adalah nama. Cuma dalam dalam konteks yang lebih khusus, spesifik, nama ni nama manusia ataupun dipanggil juga nama nama khas. Baik. Perkataan kedua, zahaba. Cuba baca. Zahaba. Zahaba. Mungkin dah belajar, mungkin dah belajar dalam kelas kemahiran pagi kan? Ada beberapa fi'il, okey. Okey. Dalam bahasa Arab fi'il ada tiga lah, ya. Macam mana yang dah beritahu, ya. Yang dah diberitahu ada tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Madhi, mudhari', amar. Madhi past tense, mudhari' present tense, amar order tense. Order, order ni kata perintah, kata suruh. Baik, zahaba ni kalau tengok di sini berapa huruf zahaba ni? Tiga. Baik. Biasanya kalau kita belajar qawaid, kita akan belajar fi'il daripada fi'il asal dia. Asal fi'il adalah madhi. Al-fi'lul madhi zahaba. Asal fi'il memang daripada fi'il madhi, kemudian dan kemudian biasanya fi'il madhi dia bermula dengan daripada tiga huruf. Daripada tiga huruf. Contoh yang kita nampak, zahaba. Apa makna zahaba? Telah pergi. Okay? Jadi kita tak perlu translate lah telah. Di situ memang ada telah. Bukan, kita tak perlu baca telah zahaba. Memang makna zahaba telah pergi. Okay? Jadi Muhammad zahaba. Okay? Zahaba, ya? Zahaba adalah satu perkataan. Perkataan itu dia merujuk. Ya? Dia termasuk dalam kategori fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Lepas ni kita akan belajar fi'il madhi yang kita nampak ni tiga huruf. Lepas ni kita akan belajar fi'il madhi ada lagi. Fi'il madhi empat huruf, lima huruf, enam huruf, empat, lima, enam. Tiga, empat, lima, enam. Jadi sebab tu kena belajar qawaid ikut modul. Kena belajar ikut modul. Jadi penting ah, penting jangan tertinggal kelas ni. Kalau ada komitmen, ada keuzuran dan sebagainya, minta tolong tengok semula rakaman kelas ni. Minta tolong tengok mula rakaman kelas ni bila-bila masa free lah. Okey. Jadi nanti sebab nanti kita akan belajar fi'il, tapi hari ni bukan fi'il lagi. Hari ni cuma nak bagi pengenalan, nak bagi kenal. Muhammad, oh ni Muhammad ni isim. Macam mana tahu isim? Ada tanwin dekat ujung dia. Yang kedua, tengok makna. Jadi nak kenal perkataan tu isim ke, fi'il ke, huruf ke, tengok tanda. Yang kedua, tengok makna. Ya, tanda dengan makna. Perkataan kedua, apa tadi? Zahaba. Zahaba ni tanwin pun tak ada. Alif lam pun tak ada. Kemudian tiba-tiba hujung dia baris apa? Zahaba baris atas. Biasanya yang hujung baris atas ni dia fi'il. Fi'il madhi. Telah pergi. Kategori ketiga, harf. Ini dalam gambar ni digunakan perkataan kata tugas. Fahamlah, kata tugas boleh. Kata nama, kata kerja, kata tugas. Jadi kalau sebut kata tugas ni semua boleh masuk. Huruf jar boleh masuk, huruf istifham boleh masuk. Semua jenis huruf yang ada tugas. Dia bukan huruf untuk dibaca. Dia bukan huruf untuk dibaca alif ba ta sa, bukan. Dia huruf yang mempunyai fungsi. Kata tugas. Kita baca ila. Okay? Baik. Sekarang kita cuba gabungkan ketiga-tiga perkataan ni jadi satu. Muhammadun zahaba ila.
Asal, ha? Adakah dia menjadi satu ayat? Kita gabung. Muhammadun Zahaba. Muhammad telah pergi ke? Tapi ayat tu tergantung. Ayat tergantung. Ha? Ha, jadi jadi nak membina perkataan, perkataan dalam bahasa dipanggil jumlah. Dia sebut jumlah. 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 Ha. Jumlah dalam bahasa kita maksud apa? Bilangan. Betul. Bilangan. Betul. Ha, jumlah kan, jumlah lah kan. Jumlah satu lagi, jumlah satu lagi jumlah. Ha, jom. Bukan, itu jom. Tu jom ni. Dalam bahasa Arab, jumlah bermaksud ayat. Sentence. Ayat. Ha, sentence, jumlah. Apa tu dalam Quran tu al-ayah apa? Kalau kita guna dalam bahasa Arab, al-ayah. Al-ayatu. Ha, dalam bahasa Arab, al-ayatu membawa dua makna. Satu, al-ayatul Qur'aniyah. Satu, ayat Quran. Satu, maksud ayat Quran. Yang kedua, bermaksud al-ayatu makna tanda. Tanda. Inna fi zalika la ayatin li ulil albab. Itu tanda, tanda-tanda kebesaran, ha, tanda-tanda kekuasaan dan sebagainya. Tapi dalam dalam penggunaan biasa, ayat digunakan perkataan al-jumlah. Yeah? Jadi ayat ni tergantung. Ayat ni tergantung. Muhammadun zahaba ila ila aina. Kena letak satu satu lagi perkataan. Ila madrasah. Ila madrasah. Ila madrasah, aywah. Selepas kita, selepas kita lengkapkan ayat ni. Muhammadun zahaba ila madrasah. Baru kita boleh letak full stop. Nah, kita letak apa? Full stop. Full stop ni dalam bahasa Arab dipanggil noqtah. Kita, kita sebut dalam bahasa kita apa? Noqtah. Noqtah. Ya? Ha, kita ambil daripada bahasa Arab lah, noqtah. Muhammadun zahaba ila madrasah. Muhammadun zahaba ila al-masjid. Muhammadun zahaba ila al-amal. Muhammad pergi kerja, Muhammad pergi masjid, Muhammad pergi, ha, dan pergilah ke mana-mana pun. Akhirnya bila kita nak bentuk, ha, bila kita ada pengetahuan berkenaan dengan qawaid, isim, fi'il, huruf, macam mana nak ubah, maka kita boleh membina ayat yang betul dari segi makna, pertama. Yang kedua, ayat yang betul dari segi grammar. Ha, jadi nak nak boleh cakap Arab ni, ha, kata nak, yang nak boleh cakap Arab dengan cara yang betul ni, kena tengok makna. Yang kedua, kena tengok grammar. Salah nahu lah, eh. Okay. Ha, cuma nanti, kenapa kita kena belajar lebih, nahu ni lagi, eh? Contoh lain, contoh lain, eh? Dalam ayat ni, Muhammad pergi. Muhammad ni, dalam ayat ni Muhammad pergi. Kita tukar pula, bukan Muhammad. Fatimah. Fatimah, eh? Kontroversi Timah ni, kita guna Fatimah. Bila kita ganti dengan Fatimah, Muhammadun zahaba, Fatimah zahabatun. Zahabatun. Kita zahabatun. Tak boleh guna, tak boleh guna lagi zahaba. Dia jadi zahabat. Fatimah zahabat ilal masjid. Okey, sebab tu kena tahu grammar. Ya? Cuma itu contoh, contoh. Fi'il akan berubah mengikut isim yang duduk depan dia. Ya? Tapi ni ini kata apa? Pengenalan lah, pengenalan, ya. Jangan risau lagi, nak menunjukkan kita ni belajar bahasa Arab, kita kena tahu juga grammar. Ya? Walaupun di peringkat asas. Okey, sekarang nampak ayat ni kan? Tatbiq. Muhammadun zahaba ila al-madrasah. Okey? Nampak tak dia punya analisis tu? Mana isim? Nombor satu isim Muhammad. Nombor dua fi'il. Kita kalau kita analisis lebih detail, dia jadi fi'il mudhari. Madi. Fi'il madi, ya. Past tense. Fi'ilun madin. Ila, dia tulis harf. Kalau nanti lepas kita belajar nanti lebih detail, lepas kita habis ni pengenalan, ya? Lepas kita belajar kelas 15, kelas 16, kelas terakhir, ya? Kita boleh sebutkan ni huruf apa. Sekarang ni kita tahu nama dia huruf. Huruf ada lagi nama-nama dia. Harful jar, ya? Tapi sebab kita dah belajar, kita ada nama dia huruf harful jar. Dan kita nampak Muhammadun zahaba ila al-madrasah. Cuba tengok baris terakhir pada madrasah, baris apa? Kasrah. Baik kasrah, baik bawah. Ya. Jadi bila kita belajar nahu, kenapa baris ni kita tidak baca dia Muhammadun zahaba ila al-madrasatu.
Kenapa jadi bahaya bawah? Huruf jar. Sebab ada huruf jar. Ada ila ni ya. Ada huruf jar dan juga mana-mana huruf yang termasuk dalam huruf jar. Ila, min, an, bi, li, ya. Jadi itulah kepentingan kita belajar qawaid al-lughah al-arabiyah. Kurang-kurang kita baca Quran baru kita teringat, baru kita nampak oh baris dia macam tu sebab ada ni faktor dia. Kalau kita baca doa kita baca doa baru kita nampak baris dia macam tu ya. Jadi kalau kita dengar orang salah baca tu kita boleh detect oh dia ni salah baca sebab dia tak sebab dia telah baca menyalahi menyalahi peraturan tata bahasa. Tata bahasa dipanggil sebagai qawaid. Baik. Yang ni latihan satu ni kita dah buat dah minggu lepas kita dah buat minggu lepas dan kita dah jawab pun. Okey. Yang ni pun kita dah jawab. Okey. Ni sebelum kita cuba jawab yang ni dulu. Okay, tak apalah. Saya buka balik apa nama? Yang ni. Okey. Lupa. Inilah nanti saya dah upload yang baru saya dah upload yang baru. Okey macam nilah yang ada yang tanya aktiviti 1 2 3 4 ni jawab ikut angka genap kelas qawaid. Jawab ikut angka genap kelas qawaid. Ya. Okey. Makna dia aktiviti bebas untuk yang nombor 1 ni sepatutnya dah siap dah. Dah hantarlah Baik. Tetapi macam saya dah Facebook baru ni saya faham lah batch 22 ni dia berbeza dengan batch 21. 21 dulu memang di rumah saja. Di rumah batch 22 ni ni kita pun dah bukan kita dah masuk fasa 4, fasa 3 dah bukan di rumah dah sekarang ni. Tapi nak buat kelas face to face berisiko lagi lah berisiko jadi memang risiko kemudian memang kita masuk ke kita dengan usia kita yang apa nama orang kata apa yalah macam-macam kan ada yang apa masih sentiasa muda semua kan masih muda jadi senior lah jadi risikolah benda tu jadi sebenarnya berisiko jadi kita cuba dan saya cuba untuk buat kelas ni dan saya rakam dan saya akan share rakaman tersebut kemudian untuk kelas ni saya akan kita macam sebab kita dah habis kelas kedua memang saya letak dalam skema ni ada 8-8 semua sekali dalam Google Classroom tapi saya tahulah yang belum sempat nak buka lagi pun ada. Jadi saya buka tak kita tengok. Sambil-sambil saya buka sambil kita tengok ulang kaji. Ya. So nanti bila nak hantar nanti tak sebenarnya kalau jawapan dah ada, modify balik saja. Modify balik tulis mana ni. Ni ada kotak tulis nama aje. Tulis nama. Tulis nama. Nombor ni nombor pendaftaran. Nombor pendaftaran ni saya tak pasti lagi lah sebab nombor pendaftaran ni bukan saya yang buat. Ini admin pihak UMCZ dan setakat saya tahu saya pun belum dapat senarai nama yang ada nombor pendaftaran. Dan saya tak inilah ini di luar bidang skop saya lah saya pengajar sambilan sahaja dan pendaftaran dan semuanya kena tanya jadi kalau nombor ni tak ada lagi yang penting tulis nama. Nama tu boleh bagi clear lah nama penuh lah. Saya takut nanti saya tukar dengan orang lain. Okay, selepas jawab saya bagi banyak pilihan sekarang ni. Sama ada sama ada upload semula dalam Google Classroom. Nak upload dalam Google Classroom ni kalau guna handphone memang susah lah memang jadi biasanya guna komputer tapi faham lah kita kadang-kadang ada yang memang sedang dalam kelas pun sedang buka komputer tapi ada yang kita tengah sibuk buka handphone saja tak apalah saya dengar suara kan tapi kalau nak hantar assignment buka handphone tak jadi
kita buka komputer. Tapi kita belum sempat buka komputer. Ya. Nah, jadi kita pulang. Bagi yang sempat start, boleh masuk, boleh upload dalam Google Classroom ataupun Princess, ya. Print. Kita lepas jawab dengan pen. Jawab dengan pen. Lepas tu PM tepi kat saya. Oh. Atau gambar. Ha? Tapi tulis sikit lah sebab saya tak save number. Saya tulis sikit. Send gambar tu, lepas tu tulis note sikit lah. Saya nama saya nama sekian-sekian-sekian hantar aktiviti kau bebas satu. Berapa nombor aktiviti bebas satu, dua, tiga. Sekian. Jadi saya faham lah. Kemudian kalau saya tak jawab tu, minta maaf lah saya. Dia sebab WhatsApp ni dia bukan telefon, dia jenis kata apa, mungkin masa tu saya belum baca. Saya tengah drive ke apa ke, nanti mungkin saya baca baru saya jawab lah. Send tu send je, tak apalah, insyaAllah kalau dah send tu hantar, insyaAllah sampaikan telefon saya. Baik, ni dia panggil ni skema dah. Skema ni jawapan lah. Okay, jadi mikrofon mengganggu. Okay, dalam ni dah ada isim, fi'il, huruf. Jawapan dah ada dah. Isim, fi'il, huruf. Jadi kalau tengok tu jawab ke. Itulah. Dia shortcut dia tukar jadi warna hitam. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab ni kalau boleh, dia kena ada feeling pilih dengan pen. Dia kena print apa nama lampiran ni. Jawab dengan pen. Kalau tak boleh, kalau tak sempat, tak dengan komputer lah. Baik, untuk bahagian kedua, nyatakan empat tanda isim atau kata nama dalam bahasa Arab beserta contoh yang sesuai. Kosong nampak tu kan? Dia nampak tapi kosong kan? Okay, sebenarnya dekat bawah tu dah saya letak gambar lah. Jadi tengoklah mana-mana sesuai. Nak jawab macam mana? Boleh tulis ke Melayu, tulis Melayu pun tak apa. Tulis Alif Lam, Tanwin, menerima baris bawah, ataupun ada huruf nidak selepas dia, menerima baris bawah, ataupun ada huruf nidak sebelum dia, ataupun ada huruf jar sebelumnya. Mungkin nombor empat ni, kalau boleh ingat lagi, dipanggil Baitullah ada perkataan mudaf ilaih. Kalau tak berapa clear lagi, takut terlupa, nombor empat ni boleh KIV dulu. Nombor empat boleh KIV dulu. Ambil yang senang ingat, sebab dia minta dekat sini berapa? Empat saja. Ni minta maaf lah, ni terlupa ada nombor sini. Ada nombor. Okay, baik. Seterusnya, jadi habislah. Jadi yang seterusnya di sini ada ni apa, muzakkar muannas lah. Yang ni yang ada saya tersilap ya. Tapi tak apalah. Saya tak perlu translate kot. Saya tak perlu translate lah. Saya tengok dekat sini lah. Tengok dekat sini. Ni dah betul kan? Maknanya dekat sini yang termarbutah muannas. Termarbutah ni semua muannas. Tapi yang tak ada termarbutah semua dia jadi muzakkar. Muzakkar, dulab, milaf, bab, misbah, jadual, takdif. Ini adalah versi yang telah dibetulkan. Dibetulkan saya memang tak perasan lah. Ini tak perasan masa buat pembetulan tu, dah buat pembetulan. Tapi masa upload tu terupload yang belum buat pembetulan. Jadi tapi dah jawab kan? Dah jawab, saya nak mencuba. Bagi yang dah jawab senang lah. Dah tu warna merah ni. Tukar je lah jadi hitam. Okay, boleh hantar. Paling ni. Mana faham lah. Yang penting aktiviti ni semua dalam bentuk lampiran. Semua dalam bentuk lampiran supaya dia jadi ulang kaji secara berperingkat. Okey. Jadi sekarang kita tengok balik pada slide ni. Nampak ? Jadi orang kata apa? Apakah tanda muzakkar ataupun muannas dalam bahasa Arab? Muzakkar ada tanda ke tak ada tanda? Tak ada.
Tak adalah eh. Muzakkar tak ada tanda tapi kita faham berdasarkan makna perkataan. Itu faham ni? Kepentingan faham makna tu. Ya. Cuma kalau kita tengok muannas, makna dia perkataan yang tak ada tanda muannas jadi tanda dia jadi muzakkar eh. Okay. Muzakkar muannas dia ada tersurat dan tersirat. Tersurat. Jadi tengok baliklah eh. Okey, sekarang tengok balik. Tersurat. Tersurat ta marbutah. Ta marbutah. Eh? Baik. Kemudian alif mamdudah. Ingat tak lagi maksud alif mamdudah alif apa? Sauda. Alif mat, alif mat. Alif panjang. Mat panjang. Eh? Alif maksurah. Alif pendek. Dia mat juga tapi mat pendek. Mat panjang, mat pendek, eh? Panjang pendek dia tu maknanya panjang dia lebih daripada dua harakat. Mamdudah. Panjang lebih daripada dua harakat. Sauda, eh? Tadi kalau maksurah dia jadi maksurah hausna. Hausna. Panjang juga tapi berapa? Dua harakat, eh? Jadi, jadi mat panjang dengan mat pendek lah, eh? Okay. Ini adalah tanda-tanda yang tersurat. Tanda tersirat, eh? Ini bukan sekat anggota badan lah. Minggu yang sebelum tu, 23 bulan tu, kita ada jumpa perkataan kasut. Kasut kan? Jadi kasut memang bukan anggota badan tapi dipakai oleh anggota badan ya. Jadi yadun jadi muannas lah yadun. Sebab tu pernah dengar satu hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa dia punya matan hadis tu? Bersedekah. Al-yadul ulya. Al-yadul ulya. Jadi sebab apa dia guna ulya? Kenapa dia tak guna al-ali? Sebab dia guna jadi mu'annas. Jadi anggota badan lah. Jadi kasut. Kasut pakai dekat kaki. Maka kasut pun jadi mu'annas. Jadi kalau contoh apa lagi macam yang ni mungkin relate dengan orang perempuan lah. Apa nama? Telinga kan? Pipi. Telinga. Kamu wanita pakai apa? Subang kan? Anting-anting kan? Jadi subang tu mu'annas jadinya. Subang mu'annas. Tapi kalau rantai tak jadi mu'annas lah sebab tengkuk ada satu je. Tengkuk ada walaupun pakai rantai tu banyak. Baik. Tetapi gelang tangan. Kalau mata muzakkar, ha? Kalau mata. Mata mu'annas lah. Mata orang lelaki. Mata. Mata mu'annas lah mata. Walaupun mata tu milik orang lelaki. Mata ni dia tak kira lah mata lelaki ke mata perempuan ke, dia jadi mu'annas lah sebab dia bukan refer kepada lelaki ke perempuan, dia refer kepada mata tu. Nanti bila kita buat ayat baru kita boleh nampak nak letak muzakkar mu'annas tu macam mana. Baik. Okay. Jadi kalau gelang kan. Gelang muzakkar lah. Mana ada orang pakai gelang dua belah. Gelang tu pakai sebelah tak apa. Ini yang kalau pakai sebelah ni orang kata tak betul. Kan? Kasut pakai sebelah aje. Tak adalah. Mesti pakai. Kalau pakai maka dia akan jadi mu'annas. Walaupun dia adalah aksesori. Aksesori tu tak pernah orang pakai sebelah Okay. Yang kedua, jamak benda yang tidak berakal. Jamaknya, ni kita ulang kaji balik lah Jamak benda yang tidak berakal ni sebenarnya kita dah baca balik. Sebab tu hari ni kita kena belajar tajuk mufrad musanna jamak. Baru kita lebih faham apa itu benda jamak benda tidak berakal. InsyaAllah kita akan sambung lepas ni. Kemudian sebahagian daripada perkataan yang ni memang kita ikut orang Arab baca. Dan yang kedua, kita tengok dalam Quran. Allah gunakan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Jadi kita ikutlah. Kita ni orang awam ni, kita tengok bahasa Quran guna muannas, kita ikutlah. Tapi nanti lebih-lebih detail lah, kita dah ada basic, kita dah belajar lebih mendalam. Kita akan tengoklah perbahasan dia tu, kenapa perkataan ni Allah pilih jadi muzakkar? Kenapa perkataan ni Allah pilih jadi muannas? Itu nanti yang tu nanti bila naik peringkat yang lebih tinggi. Tapi di peringkat awal kita faham macam tu. Maknanya perkataan ni kita ikut kita ikut macam mana digunakan oleh orang Arab. Syamsun dan beberapa perkataan yang tidak banyak
Okey. Jadi dekat sini muzakkar muannas, muzakkar muannas, iaitu pembahagian perkataan berdasarkan gender. Berdasarkan jantina dia. Okey? Right. Bila ada muzakkar muannas, bila ada muzakkar muannas, apa dia punya implikasi dia? Apa kesan dia? Kita gunakan, ingat lagi kan? Haza, hazihi. Okay, boleh, apa makna, apa makna haza, apa makna hazihi? Muzakkar muannas. Itu ini. Dia, dua-dua tu ini. Muzakkar muannas. Haza ini untuk muzakkar, hazihi ini untuk muannas. Muannas. Cuma bila kita nak tanya dalam bentuk soalan, kalau benda kita guna ma, ma haza. Kalau kita tanya, kita bertanya kepada manusia, siapakah ini, kita guna man haza. Man haza. Ma haza, man haza. Kalau muannas, kalau muannas, ma hazihi. Ma hazihi. Kalau manusia kita guna man. Man hazihi. Baik, kita dah cuba kita baca sekali lagi. Cuba kita baca sekali lagi ni, insyaAllah gambar ni. Kelas kita kelas ni kadang kita terlupa kan. Kitab. Salam Ustaz. Tak faham tadi yang man tadi tu. Man sambung tu. Man. Man ni kalau untuk tanya tentang manusia. Baik. Okey. Okay, kitab ni benda kan, kita guna haiwan. Haiwan semua ma. Man ni untuk manusia saja. Manusia saja. Okey. Man rabbuka. Man. Man ni maksudnya termasuk Allah Taala lah, man lah. Man rabbuka. Itu soalan. Soalan pertama Soalan pertama. Soalan. Kita man. Okey, ini kitabun. Kita guna apa? Mahaza ke mahazihi? Mahazihi. Jadi kalau kitab jadi mahaza. Madrasah. Mahazihi. Ada tak marbutuh. Aywah. Jadi kalau kita tanya soalan, dia akan jadi ma hazihi, al-jawab hazihi madrasah. Okay, soalan dia ma hazihi, soal jawapan dia hazihi madrasah. Kalau soalan buku, kitab, ma haza, jawapan dia haza kitab. Ini saya baca waqaf lah, haza kitabun. Kalau baca, saya baca penuh, haza kitabun. Kalau saya baca waqaf, haza kitab. Muzakkar, Ustaz? Muzakkar. Kenapa dia kita, muzakkar? Ada tak tanda-tanda mu'annas kat sini? Tak marbutah. Kitab. Tak ada tanda. Tak ada tanda. Kitab ni tak ada tanda. Oleh kerana dia tidak ada tanda, maka dia jadi muzakkar. Baik. Kecuali yang tanya soalan tadi, ya. Yeah, kitab ni benda kan? Benda. Nanti bila kita belajar nanti, kita tukar dia jadi jamak. Kita jadi plural, maknanya buku-buku. Dia akan jadi kutub. Kita sebut dalam bahasa kita kutub khanah. Kita ambil. Bila guna kutub, baru jadi muannas. Hazihi kutub. Faham eh? Faham. Jadi tak apa. Sebab kita tak masuk lagi, kita tak masuk lagi detail mufrad musanna jamak tu dulu. Okey, ma hazihi madrasah, nafizah, hazaka hazihi nafizah, clear, ada ta marbutah. Tilmizah, hazihi tilmiz, hadza sabburah, Hazihi sabburah. Tak berapa clear tu kan, tulisan gambar blur ke apa, pixel tak sharp. Kursiyun, Haza. Tadi dia ada tanwin tu, Zat? Ha? Dia ada tanwin tu?
apa jadi apa kenapa tanwin dia ada tanda muannas tu bukan tanwin tanwin bukan tanda muannas tamarbuta muannas okey dia bukan tamarbutah dia tanwin tanwin tanda isim tanwin tanda isim bukan tanda muannas faham faham okey baik baik cuma yang tadi ni kenapa dia jadi muannas saya patah balik yang ni cuba baca yang ni ini karosi karosi yang ni kursi beza dia baris dia lain beza dia baris dia lain satu lagi kursi kursi satu kursi kursi satu kursi kalau karosi banyak kerusi. Banyak jadi muannas. Banyak benda. Jamak benda jadi muannas. Nanti kita akan belajar depan ni detail jamak. Yang ni gambar-gambar ni. Gambar-gambar ni masih mufrad. Tufaha. Hazaka hazihi. Hazihi. Hazihi tufaha. Sarir. Haza. Sarir. Haza. Sarir. Yang ni yang tadi yang berpasangan ni. Haiza. Hazihi. Anas. Hazihi. Hazihi. Haiza. Ya? Baik. Mungkin dia kata macam mana kalau ditunjuk Haiza tu satu je. Kasut tu, kasut patut ada dua tapi ditunjuk kasut tu sebelah. Sama lah. Muannas lah juga. Sebab dia memang asal daripada dua. Dia asal daripada pakaian yang berpasangan. Baitun. Haza. Cuma tun tu kadang-kadang kita tak perasan kalau kita dengar orang baca saja baitun kita ingat ta tu ta marbutah. Kita kena hati-hati, kita kena pastikan ta tu ta apa? Baitun tu. Ini bukan ta marbutah. Ini adalah ta maftuhah. Ta terbuka. Bukan ta simpul. Jadi ta terbuka ni dia jadi muzakkar. Hadza baitun. Ya, baitun. Nazaratun. Hazihi. Hazihi nazaratun. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab ada muzakkar, ada muannas. Kerana ada implikasi tu nak guna. Ada kesan. Nak guna ini. Itu bukan ini saja ada lagi tajuk lain ya dia akan ikut dia akan kategori perkataan muzakkar muannas ni dia banyak mempengaruhi penggunaan perkataan penggunaan perubahan termasuk juga bukan dalam isim dia akan berubah juga dia akan mempengaruhi juga perubahan perkataan dalam fi'il isim dengan fi'il banyak berubah disebabkan ada muzakkar muannas dan disebabkan ada mufrad musanna jamak. Yang tak berubah je satu je iaitu apa dia? Huruf. Huruf tak berubah jadi muzakkar. Huruf macam tu je guna dia. Baik. Yang ni kita dah jawab kot ni. Jawab ni rasanya. Dah. Okay. Dah jawab dah. Okay. Yang ni pun kita dah jawab muzakkar muannas. Cuma tak perasan lah itu kita sekaligus macam tu saja kan eh. So kita apa nama? Sekali apa tapi boleh agak lah boleh nampak kan muzakkar muannas ni cuba tengok balik lah tak apa latihan ni ada dalam aktiviti bebas 2 nanti tapi minggu depan tak apa boleh tengok jadi kita habiskan dulu yang penting-penting ni kemudian ada dalam skema jawapan apa kita tinggalkan ni dulu kita tinggalkan ni dulu untuk kata apa untuk aktiviti yang akan datang. Baik. Kita nak bagi masuk yang tajuk penting ni hari ni ya. Pembahagian perkataan berdasarkan bilangan al-kalimat al-mufradu al-mufrad al-musanna al-jama'. Cuba ikut al-mufrad المفرد المثنى المثنى
Sebabnya tak ada baris ni. Jangan baca masna. Masna tu ayat kahwin. Al-musanna. Al-musanna. Al-jam'u. Al-jam'u. Ya, kita biasanya kita baca al-jam'a. Al-jam'a. Asalnya jim tu mati, mim tu mati lah. Al-jam'a. Asalnya al-jam'u. Al-jam'u. Jadi senang nak baca jama'. Jama'. Okay? Jama'. Jadi mufrad ni satu. Singular. Musanna ni dua. Dual. Dual. Jama' ni plural. Jama' Tapi dalam kita ada dual. Tiga ke atas. Jama' ni kita dah biasa dah. Kita dah belajar daripada kecil-kecil dulu. Konfekah. Dua jama'. Jama' apa? Jama' salim. Bukan yang fekah-fekah ni. Takdim. Jama' takdir akhir. Qasar. Jama' takdim, jama' takhir. Kan? Jama' qasar. Yang tu fekah. Jama' takdim, jama' takhir, jama' qasar . Okay. Yang ni kita akan jama' tak payah satu lagi. Yang ni jama' kita panggil jama' nahu dia panggil. Ni jama' nahu ada nama dia. Baik. Ni nama dia. Tengok detail balik. Okay. Sekarang dah baca tadi. Mufrad, musanna, jama'. Okay. Sekarang kita cuba baca nama jamak. Ada tiga jenis jamak yang akan kita tambah. Ya. Saya baca dulu. Jam'ul muzakkaris salim. Jam'ul muzakkaris salim. Cuba ikut. Jam'ul muzakkaris salim. Ha, ini kita baca cara baris penuh lah. Baik. Kita baca cara simple. Cara simple senang ingat. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Panjang dekat sa tu. Salim. Salim. Bau bunyi betul. Jamak muzakkar salim. Jamak salim. Salim. Jangan baca jamak muzakkar salim. Salim tu payah sikit. Salim tu lain jadi . Jamak muzakkar salim. Itu jenis jamak pertama. Okay, jamak kedua nama dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Boleh ingat ke tu? Jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim. Ada tak anak sekolah agama? Ada kan? Kalau ada aku tanya dia. Cuba tanya dia, apa dia contoh? Bagi contoh jamak muzakkar salim. Kan? Dia terpinga-pinga tiba-tiba jadi pandai. Bagi test sikit. Okay. Yang ketiga jamak ni kena baca betul-betul. Takut tertukar dengan jamak takdim dengan jamak takhir. Nama dia jamak taksir. Jamak taksir. 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 Nampak kan huruf sin kan? Takutlah lama tengok nampak kelabu jadi jamak takbir je. Jamak takbir jadi. Takut lama tengok jadi orang Kelantan jadi jamak taksir. Jamak taksir. Taksir. Bukan jamak taksir jadi. Jamak anak pula jadi. Ada tiga sini. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Okey. Tak ada muannas atau zakar. Jamak taksir. Soalan yang bagus. Jamak taksir ni dia perkataan dia ada dua-dua. Muannas pada, muzakkar pada. Duduk situ semua. Duduk situ semua. Dia muzakkar pada situ, muannas pada situ. Okey? Nanti kita akan tengok detail dia. Sekarang ni baru kita pindah pada perkataan. Okey. Mula-mula kita belajar perkataan, kita akan mula mengenal perkataan daripada mufrad. Mufrad. Selepas mufrad kita tukar kepada musanna. Ini dulu kita kena main dua ni dulu. Mufrad kepada musanna. Lepas dah tukar musanna baru tukar kepada jamak. So sekarang ni kita tutup buku dulu jamak ni. Kita KIV jamak ni. Selepas ni lepas hari ni lah juga. Sekarang tengok pada mufrad musanna, mufrad dengan Baik, cuba tengok dulu video ni. Cuba tengok dulu gambar ni sekejap Saya ada orang hantar barang sekejap
dah tengok khabar eh? Sekejap eh. Ustaz ambil barang ke? Assalamualaikum. Terhenti ke macam mana ni? Ustaz pergi ambil barang sekejap katanya. Ada orang hantar barang kot. Ha. Okay. Thank you respond. Shopee, Shopee. Baik. Nampak slide yang berikutnya ni? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Baik, kita akan baca perkataan ni satu demi satu ya. Okey, tadi dah nampak nama-nama jamak ni ya. Sekarang ni cara baca dia
kita akan tukar daripada mufrad kepada musanna. Lepas kita faham macam mana cara pertukaran mufrad kepada musanna, baru tukar mufrad pada jamak. Baru tukar mufrad pada jamak, tu cara baca dia. Okey, sekarang kita tengok mufrad kepada musanna dulu. Okey. Sekarang cuba tengok dekat slide ni, nampak tak dia, apa yang kita tambah dekat hujung perkataan musanna? Alif nun. Alif nun. Alif nun. Baik. Sekarang kita baca mufrad dulu. Muslimun. 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 Okay. Muslimun ni, kalau kita baca muslim lah, muslim, muslim. Kita sebut muslim, English pun kata muslim, seorang muslim kan. Kita sebut seorang muslim. Kita tak payah sebut seorang muslim pun. Muslim tu memang seorang pun. Eh? Cuma nama, macam mana kita pinjam daripada bahasa Arab? Eh? Muslim itu memang seorang pun. Muslimun. Okay? Seorang muslim. Mudarrisun. Berikut. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun ni kita baca cara, minta maaf lah, kita biasa guna, biasa dengar perkataan apa istilah BBNU ni kan. Orang baru belajar kan, beginner, dia guna mudarrisun lah. Tapi dah lama-lama kita belajar, kita baca mudarris. Mudarris. Eh? Muslimun. Tapi dah lama baca, tak belajar, baca muslimun. Muslim. Muslim. Eh? Tapi kalau kita baca baru, nak belajar bahasa Arab, macam orang mengeja lah, kita baca ana muslimun. Ana muslimun. Ana muslimun. Macam kita baca buku lah, baca muqaddam kan. Kita dah baca al-a, i-u, ba, bi-bu, ana muslimun. Tapi dah lama-lama kita pergi ke Mekah kan. Sekarang dah boleh pergi ya. Pergi ana muslim. Jadi kita pun declare dekat dengan immigration tu kan, ana muslim. Tak payah. Jadi guna muslim, tak payahlah muslimun tu. Kalau kita baca ana muslimun dekat pegawai immigration tu, dia fahamlah. Cuma dia macam nak tergelak sikit dia ni, dia nak cakap Arab ke, dia nak mengajar baca buku contohnya lah. Itu dari segi, itu dari segi bila nak baca, bila nak baca, nak baca baris penuh ataupun nak baca dengan tanpa dibunyikan baris belakang. Biasanya dalam bahasa Arab komunikasi, perbualan, kemahiran bahasa, kita tak baca lah muslim atau muslim. Muslim. Tapi kenapa kita baca juga kalau kita tengah hari ni? Sebab kita belajar qawaid. Kita belajar apa? Qawaid. Qawaid ni penting. Sensitif. Kadang-kadang dia jadi muslimun, kadang-kadang dia jadi muslimin, kadang-kadang dia jadi musliman. Okay? Mudarrisun. Mudarrisun maknanya seorang guru. Seorang apa? Guru. 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 Mudarris. Okay. Sekarang ni, patah balik. Muslim, maknanya dia seorang muslim. Ni muslim. Sekarang kita tukar jadi, kita tambah tamarbutah dekat hujung ni. Kita tambah tamarbutah. Dia akan bunyi muslimatun. Cuba ikut. Muslimatun. 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 Jadi kadang-kadang kita perasan kan, muslimah. Kan kita faham kan? Muslimah kan? Jadi kita faham lah, kadang-kadang kita baca muslimah tu asalnya termarbutah lah. Jadi asalnya ada apa? Termarbutah. Okay. Sekarang kita baca kata yang seterusnya. Ini dia panggil version mu'annas lah daripada mudarris. Mudarris ni guru. Tapi guru lelaki. Kalau kita nak kata guru perempuan, dia akan jadi mudarrisatun. Mudarrisatun. Cuba baca. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Baik. Cuba baca perkataan mudarrisatun ni dengan waqaf. Baris mati. Pada huruf. Mudarrisah. 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 Okey. Perkataan terakhir, cuba ikut saya baca. Talibun. 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 Jadi kalau kita baca waqaf dia jadi talib. Talib. Okey. Talib. Kesemua perkataan ni daripada muslim, mudarris, muslimah, mudarrisah, talib, dia mufrad. Mufrad satu je. Okey.
Kalau bahasa orang putih, kalau bahasa kita, Muslim, seorang Muslim, dua orang Muslim, tiga orang Muslim. Kalau English, Muslim, two Muslims, ada tambah S. Kerana kita tak belajar bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Arab. Okay. Kaedah dia, formula dia, semua ada formula ni. Nak tukar mufrad jadi musanna, tambah alif nun kat belakang dia. Tambah alif nun. Nun terbaris, nak kena lagi nun terbaris bawah. Cuba ikut saya baca. Muslimani. 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 Nampak tak beza? Muslimun. Muslimani. Ditambah apa? Alif nun. Alif nun. Kemudian satu lagi, selepas ditambah alif nun, huruf mim jadi apa? Baris fathah. Baris atas, ya. Sebab apa? Tak logiklah nak letak tanwin. Macam mana nak baca? Sebab tu dia bertukar jadi baris fathah baris atas, Muslimani, ya. Kalau tak baris depan pun tak boleh baca. Dia takkan jadi Muslimani, tak boleh. Dia memang kena tukar jadi baris atas sebab ada alif. Okey? Okay, Muslimani, jangan baca Muslimanu, Muslimani. Kenapa? Bila nun terbaris bawah, itu menunjukkan perkataan tu musanna. Okay, dia menunjukkan bahawa perkataan itu adalah musanna. Baik. Mudarrisun, cuba ikut saya baca. Mudarrisani. Mudarrisani. Okey. Sekarang cuba tengok muslimah, muslimah. Hujung dia ada ta marbutah. Sekarang cuba ikut saya baca dulu. Muslimatani. 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 Apa yang berlaku pada ta marbutah tu? Hidup fathah. Dia bertukar. Dia jadi tak, bukan lagi ta marbutah. Mustafah. Ta maftuhah. Ta terbuka. Ataupun apalah, saya tak tahu. Ta yang senang ingat lah. Ta biasa ke ta apa kan. Dia bukan ta lagi ta marbutah. Ada orang kata ta simple, ada orang kata ta besar. Saya pun tak tahu lah masa tu betul kan. Yang penting kita faham lah bukan ta. Sebab kita nak cari sambung. Bila nak cari sambung, dia kena buka balik lah ta tu. Untuk disambung dengan alif, maka dia jadi muslimatani. Okey? Jadi muslimatani dia jadi makna apa? Dua orang perempuan muslimah. Dua orang muslimah. Dua orang muslimah. Baik. Kita pindah pada perkataan seterusnya, mudarrisah. Mudarrisah ni mufrad dia, musannan dia. Kita baca mudarrisatani. Mudarrisatani. Okey. Baik, nampak tak? Daripada muslimani, mudarrisani, muslimatani, mudarrisatani. Kesemuanya bermaksud dua. Dua orang muslim, dua orang guru, dua orang muslimah, dua orang guru wanita. Kalau bahasa Arab, dua apa nombor dua? Sani. Isnani kan? Jadi tak perlu sebutlah muslim isnani. Tak payah dah. Muslimani tak payah ada nombor lagi. Faham ? Dia dah jadi dua kat situ. Kalau mukmin, mukminani. Aiwa, mumtaz, mukminani. Kalau masjid, masjidani. Masya-Allah. Kan senang? Senang tu. Fahamlah kan? Okay? Okay. Baik. Kita perhabis dulu. Talibani. Baik, saya padam tu. Okay. Yang ni silap letak ni. Dia bukan duduk kat sini. Tak apa, saya tutup dulu. Okay. Talibani. Baik. Sebab ni kita masih pada musanna. Okay. Sekarang ni, bila kita tukar-tukar ni, maka dia jadilah musanna. Baik, saya nak tunjuk satu lagi. Ni di peringkat awal. Okay, sebenarnya tanda musanna ni dia ada dua. Satu lagi. Okay, sekejap saya tukar. Okay, satu lagi. Sekejap dia. Saya besarkan sikit, nanti saya share.
Satu lagi, selain ditambah alif nun, dia ditambah, dia boleh ditukar jadi ya nun. Okay. Tapi yang ni biasanya kalau kita belajar di peringkat awal, dia tak cerita lagi lah. Tapi tak apalah saya cerita awal. Okay. Saya cuba baca. Muslimaini. Muslimaini. Jadi dia ada dua lah. Muslimani dengan Muslimaini. Apa yang kita tukar? Alif dengan ya. Alif tukar dengan ya. Okey. Sekarang cuba tukar dulu, cuba tukar bunyi dia. Mudarrisani. Cuba tukar dengan ya, bunyi macam mana? Mudarrisaini. Kalau muslimatani, cuba tukar dengan ya. Muslimataini. Wah. Mudarrisatani. Talibaini. Baik. Jadi kenapa ada dua ni? Okey, begitulah. Sebenarnya begini. Kenapa ada macam tu? Okey. Sebelum ni kita ada belajar. Kalau ada huruf jar. Kalau ada huruf jar, isim ditukar jadi barang apa? Bawah. Okey. Maka yang tu untuk mufrad. Macam ni muslimun. Tiba-tiba jadi muslimin sebab ada huruf jar. Ada ila lah, ila muslimin. Tapi kalau musanna, baris asal dia alif nun. Tapi kalau ada huruf jar sebelum dia, maka dia akan jadi ya nun. Okey. Ya? Itulah dia punya sebab ada alif nun dengan ya nun ni. Salah satunya sebab ada huruf jar sebelum dia. Salah satunya, tapi ada banyak lagi sebab-sebab lain, bukan huruf jar sahaja. Tapi untuk kita ni belajar qawaid lughatul arabiyah peringkat asas, kita faham macam tu dulu. Kemudian sebab qawaid peringkat asas, peringkat 1 KBA 101 ni, 102 ni, yang ni dulu yang kita belajar. Nanti bila dah habis silibus ni, memang agak mendalam, akan pergi lebih mendalam lagi, ada faktor-faktor lain, ada sebab-sebab lain yang akan belajar dalam qawaid 2. Yang tu akan sambung dengan qawaid 2. Jadi ada berapa qawaid? 2 ke 3 ke 4 ke? Baik, saya cerita perjalanan dia macam ni. Bagi yang berminat lah untuk menyambung qawaid ni, untuk kalau kita belajar qawaid peringkat asas di peringkat tinggi, ada yang buat biasanya paling kurangnya 2 lah. 2, 3, 4. Tapi yang disusun oleh UMC SAT ni, qawaid peringkat 1 dengan qawaid peringkat 2 tu dah cukup. Dah cukup dah untuk peringkat apa nama kita lah. Kita ni bukan pengkhususan bidang agama. Tapi kita nak faham, kita sebagai seorang Muslim, kita nak faham kenapa macam ni. Jadi peringkat asal tu cukup sekat 2 sahaja. Sebab tu buku Nahwu Mudah pun cukup. Beli buku Nahwu Mudah pun okey. Sebab tu ada buku Nahwu Mudah 1, buku Nahwu Mudah yang tak ada nombor tu, buku Nahwu Mudah 1. Kemudian dia ada satu lagi, dia panggil buku Nahwu Mudah 2. Dua set ni dah cukup. Okey? Mahfum? InsyaAllah. Boleh faham ? InsyaAllah. Baik, saya rasa okey, tak apa. Sekarang saya rasa kita dah habislah. Macam mana nak tukar mufrad kepada musanna. Baik, sekarang nak tukar kepada jamak. Naik lagi. Masuk gear ni, gear berapa? Saya tak tahu dah gear berapa. Gear 3. Baik. Cuba ikut saya baca balik. Saya tengok balik, tak apa. Nanti takut nanti makin banyak, makin kelabu mata. Tak apa. Baca balik. Muslimun. Baik. Cuba baca jamak dia. Muslimuna. Dari segi mana? Muslimun seorang Muslim. Jadi kalau dari segi Muslimuna mana apa? Ramai Muslim. Ramai. Orang Muslim. Ramai orang Muslim. Muslims. Baik.
Jadi kita memang nampak tak di tengah-tengah tu? Oh ni minta maaf lah. Ni memang apa, nanti saya share balik eh. Nanti saya share balik ni memang copy paste ni, saya silap. Ni well known. Kelas online ni dia banyak masa habis buat benda ni lah, habis buat bahan. Kelas tu online tapi nak buat benda ni 2 jam juga, kena lebih daripada 3 jam. Jadi okey, nampak dah tukar balik lah. Okey. Jadi dia jadi kat sini, apa yang kita tambah dekat hujung dia? Wow nun. Baik. Saya patah balik sekali lagi. Kita patah balik sekali lagi nak bagi clear dekat sini ya. Ni anggaplah macam papan hitam lah, ni papan hitam ah. Kelas kita ni kalau kat UM kelas biasa, kelas kita ada papan hitam. Ni tak ada papan hitam. Papan hitam lah. Okay, saya patah balik ni. Kalau musanna nun terbaik apa? Nun bahagian bawah. Nun tu bahagian ni sebenarnya ni, shift dia ni bahagian bawah. Nun ni bahagian bawah. Okay. Sebab tu kita baca ni jadi bahagian bawah. Okay. Sebab tu dia jadi macam ni. Sebab saya nak ambil ni. Okay. Lepas ni saya share balik. Nak bagi senang. Sebab tu dekat sini dia jadi muslimani. Semua ni bahagian bawah. Mudarrisani. Ha? Kemudian kalau ditukar jadi ya pun nun tetap bahagian bawah. Muslimani. Muslimaini. Mudarrisani. Mudarrisaini. Ha? Termasuk juga mu'annas. Muslimatani. Muslimataini. Sekarang kita pindah kepada jamak. Okay. Pindah kepada jamak. Okay. Saya nak tambah kat sini. Okay. Mana perkataan ni? Ha. Okay. Ya. Jadi kita tambah ni wawunun lah. Wawunun. Tapi dekat sini ni satu contoh lah. Tak sesuai kat sini kejap. Wow. Ni dah ada kat sini. Okay. Cuma saya nak tambah ni je. Baris nun saja. Okay. Sekarang tengok yang wawunun dulu. Muslimun, muslimuna. Okay, mudarrisun, mudarrisuna. Cuba ikut. Mudarrisuna. Muslimuna. Muslimuna. Baik. Sekarang, okay, saya panjangkan lagi yang ni. Dan untuk pengetahuan, dia ni untuk wawunun sahaja eh. Ni untuk wawunun sahaja. Untuk jamak ni, untuk jamak muslimuna ni, dia ada dua eh. Satu lagi dia akan jadi ya nun juga. Muslimina. Dia jadi ya nun juga, jadi macam ni. Sekejap saya nak tukar ni. Ni salah copy paste kejap. Paste. Dia dia bawa betul. Ya. Dia jadi wow tu tukar jadi ya. Okey, nampak kan wow tukar jadi ya, tapi mim tu lah. Dia tak boleh lagi mim jadi baris depan. Mim kena tukar jadi baris baris bawah. Ya, saya tukar. Sekarang kita baca ni dulu eh. Muslimina. Muslimina. Jadi dua. Satu waw nun, satu ya nun. Jamak yang jenis waw nun ni lah. Jadi jamak dia muslimuna, muslimina. Cuba ikut. Muslimuna, muslimina. Okay. Kenapa dia ada waw nun, kenapa dia ya nun? Okay. Nak faham. Ni kita peringkat awal lah. Nak bagi faham senang, nak bagi faham macam ni. Bila perkataan tu mufrad, kita boleh baca tiga baris. Muslimun, muslimin, musliman. Ya? Muslimun, muslimin, musliman. Tetapi daripada tiga baris ni, baris asal baris apa? Depan. Baris asal, baris ori.
Hadapan. Bahagian depan. Baris depan. Bahagian depan tu. Eh, bahagian depan. Ha, macam tu. Macam tu ada juga wawnun ni. Asal dia memang wawnun. Asal dia. Kalau tak ada apa-apa, memang asal dia wawnun. Muslimuna. Okay? Tetapi, macam nak bagi senang faham lah. Perkataan Muslim ni, asal dia bahagian depan. Tiba-tiba ada huruf jar. Ada huruf jar. Contohnya ila. Apa yang kita, apa yang terjadi pada bahagian mim tu? Dari bawah. Jadi bahagian bawah. Jadi muslimin. Jadi tanduin bahagian bawah. Ila muslimin bila ada huruf jar. Ya? Yeah? Jadi samalah macam ni. Asal dia muslimuna. Tapi kalau ada huruf jar, dia akan jadi muslimina. Lepas tu kita baca. Allahummaghfir. Kita baca kan. Ketika apa nama khutbah Jumaat. Apa macam mana khatib membaca doa untuk minta ampun kepada muslimin dan muslimat. Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat Allahummaghfir lil muslimina wal muslimati. Muslimin tu. Kenapa dia baca muslimin? Sebab ada li. Li tu huruf jar. Dapat eh? Dapat insya-Allah. Jadi kalau saya orang kata saya tak nak baca, saya nak baca Allahummaghfir lil muslimun wal muslimat. Apa jadi? saya nak baca wawnun juga. Ya? Yeah? Jadi salah lah, memang dari segi makna betul. Dari segi makna betul tak lari. Cuma ayat itu salah grammar lah. Ha? Kalau baca ayat Quran memang confirm berdosa. Tapi kalau doa tu doa biasa, jadi kalau orang dengar ini dia ni baca salah grammar lah eh, bagi orang yang belajar bahasa Arab dia tahu lah ini salah baca ni eh. Al-Misti Allah maghfir lil muslimina, bukan muslimun, sebab ada huruf jar. Cuba tengok perkataan mudarris. Ustaz tanya baca. Ha. Huruf jar tu apa dia Ustaz? Ha? Huruf jar tu apa dia? Huruf jar tu kata sendi macam tadi ilah ke di kata tugas. Arahan ni. Saya tanya balik, bukan arahan. Harfun. Ni. An ke ala. Harf. Ni huruf ni bukan semua ni. Ini salah satu contoh. Ni huruf jar lah, kata sendi an. Ka, min, li. Jadi kalau ada huruf-huruf ni, sebelum mufrad, mufrad akan jadi bahagian bawah. Kalau dia ada sebelum musanna, musanna jadi bahagian, jadi huruf apa? Musanna tadi tanda dia apa? Alif? Alif nun. Alif nun. Tapi kalau ada huruf jar jadi apa? Ya nun. Sama lah dengan jamak tadi. Jamak waw nun. Kalau ada al-muslimun, tiba-tiba ada ala, al-muslimun jadi apa? Kalau ada ala sebelum dia? Al-muslimun. Okay? Tu ni salah satu sebab lah. Ni dalam kategori huruf ni nama dia huruf jar lah. Jar. Dia ada lagi huruf lain tapi dalam carta ni dia bagi contoh sekumpulan huruf jar, kata-kata sendi. Boleh? Terima kasih Ustaz. Baik, sekarang cuba kita baca. Kita pindah perkataan lain. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Mana dia? Guru-guru. Mana dia? Guru-guru. Okey, sekarang cuba baca dengan Yanun. Mudarrisina. Macam musanna Ustaz bunyi dia. Tak sama. Kalau musanna dah jadi apa? Cuba tengok balik. Mudarrisaini. Bagi atas. Jadi kena sensitif. Kalau musanna sebelum ya bagi atas. Tapi kalau jamak ni sebelum dia baris? Bawah. Okay. Berasap juga ni. Ha? Berasap sikit. Bau sikit, jangan berasap, bau sikit je ni. Dia satu.
apa. Kalau abang Asad sempat lagi nak baca kopi. Tak apa, sekejap-sekejap. Ni bagi nampak. Tak apa, nanti saya share balik slide ni. Dia kena juga slide ni. Ni slide. Sebab tu slide yang saya share mula-mula ni, dia itulah. Tapi kadang-kadang orang kata apa, dia lain batch, lain lain cara saya kena modify. Jadi macam tu lah. Jadi macam ni, nampak nampak beza ni. Sekejap eh. Jadi. Ni kan. Ni muslimaini. Muslimaini. Ini kalau musanna. Ini kalau musanna, muslimaini. Muslimani, muslimaini. Kalau jamak muslimuna, muslimina. Okey, dah. Saya pun dah silap copy paste dah ni. Silap copy paste dah. Ni mudarrisuna, jadi Mudarrisina. Ya. Tak apa, dia tak berasap. Ni dia bukan berasap dia sebab dia dah tengah hari ni kan. Dia hilang fokus. Dia hilang fokus ni. Itu. Kita tengok balik. Muslimani, muslimaini. Mudarrisani, mudarrisaini. Okay. Tak apa, nanti saya share balik apa nama slide ni dalam kita punya WhatsApp group. Muslimani, muslimaini. Mudarrisani, mudarrisaini. Sebelum ya baris atas. Sama lah, muslimataini, mudarrisataini, talibaini. Ya. Yeah. Doktor, maksud makna dia samalah kan? Mana sama? Mana dia dua juga, semua dua, tapi dia berubah sebab ada huruf-huruf lain yang menyebabkan terpaksa guna ya, tak boleh guna alif. Mana dia sama? Faham. Jadi macam ada double lah kan. Ada baris tiba-tiba, makna dia ada dua tanda tapi makna sama. Tapi ada penyebablah kenapa dia diguna kena tukar alif dengan ya tu. Jadi macam seolah-olah ada tanda tersurat, ada sebab tersirat. Itu. Itu lebih orang belajar grammar ni. Orang tak belajar nahwu ni tak faham. Dia macam ilmu makrifat ni nama dia. Okay. Tapi makrifat ni kena belajar juga. Sekarang ni jamak. Muslimuna, muslimina. Mana sama? Mana sama? Orang-orang Islam, tapi bila kena ada huruf jar. Kita baca Allah maghfir lil muslimina. Tapi kita ambil bahasa Arab ni, kita ambil dalam bahasa, kita ambil daripada jamak muzakkar, jamak ni. Nanti saya bagi nama lah. Nanti kita bagi nama. Kita ambil perkataan ni, tapi kita guna dalam bahasa Melayu dalam muslimin. Kita tak guna muslimun. Kita guna muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil yang ya nun. Kita tak ambil yang waw nun. Yang tu saya tak tahulah siapa yang ambil kan. Kena tanyalah, kena tengok sejarah bahasa Melayu kenapa jadi ni. Kita fokus yang bahasa Arab ni. Okay, mudarrisuna. Kalau ditukar jadi ya nun, dia jadi mudarrisina. Okay. Baik. Jadi nampak tak? Jamak ni, kalau yang kat sini, ni waw nun. Waw nun, waw nun. Jamak yang waw nun ni, nama dia, jamak yang waw nun ni, nama dia jamak muzakkar salim. Bukan waw nun saja. Kalau tukar ya nun, dia jadi apa? Sama kita baca macam mana? Waw nun ni kalau kita kena tukar jadi ya nun, kita baca macam mana? Mudarrisina. Jadi sama. Mudarrisuna, mudarrisina, sama. Nama dia jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Salim. Panjang dekat sa tu. Salim. Okay. Jadi dengan Salim. Salim lah. Salim. Antuk kedai roti canai jadi. Salim. Nama banyak kedai. Kena nama kan. Okay.
Okey, ni jamak pertama, jamak waunun dengan jamak uyanun. Jamak yang kedua. Okey, boleh ikut lagi ya? Habis ni jamak ni main tanda je ni. Okey. Kategori kedua, kategori yang muannas. Kategori muannas ni, senang cakap ni jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni biasanya yang asal dia ada ta marbutah. Asal dia ada ta marbutah. Okey, cuba baca. Muslimatun. Muslimatun. Okey. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Ha ni, kita nak tukar jadi jamak. Jamak. Okey, sekarang tengok apa yang berlaku. Kita tambah apa kat ujung dia? Formula tambah? Alif ta. Alif ta eh. Sebab tu yang ni, sebab tu ni sini tak ada tanda lah. Sebab dah ada tanda kat bawah tu. Okey. Okay, tambah ya. Okay. Mengeliru kat. Tambah apa? Tambah waw nun, tambah alif ta. Tambah alif ta. Okay, ta ni tak apalah. Ta ni kadang-kadang dia boleh jadi baris depan, jadi baris boleh. Dia tidak menjadi masalah. Dia tidak menjadi masalah dari segi penambahan huruf. Dia tambah satu bentuk je. Alif dengan ta. Alif ta. Ta pula, ta jenis apa? Ta maftuhah. Ha, dia bukan ta merbutah lagi. Cuma bila kita tambah, tengok apa yang berlaku. Mim, sin, lam. Baik. Ha, kaedah macam ni lah, faham kan? Kaedahnya kita tambah alif ta. Tapi kalau kita baca, saya kena conteng sikit kat sini. Tak, saya nak cari pen. Ha. Bila kita baca, dia takkan jadi, kalau kita sambung jadi muslimatun tambah alif ta. Cuba baca. Muslimatun. Apa perkataan yang kita buang dari sini? Apa huruf yang kita buang dari sini? Marbutah. Ha, ini kena buang. Ini kena buang, baru tambah alif ta. Faham eh? Kalau tak buang, dia jadi apa? Muslimatatun. 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 Ha? Arab terkejut. Dia kata ini ya. This is my first time saya dengar orang belajar muslimatat. Dia pun terkejut. Ha? Kalau fiqh ni ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali ya. Kalau nahu pun ada mazhab. Nama dia mazhab Kufi, mazhab Basri. Basri tu Basrah. Kufi tu Kufah kat Iraq semua. Ada satu lagi mazhab nama dia Andalusi. Andalusi dekat Spain. Tempat Ronaldo tu kan, Spain tu kan. Ha? Tapi orang Arab terkejut. Ini mazhab mana ni? Ha? Ini. Ha? Kadang-kadang dia tak nak salah juga. Ini dia kata ini mana-mana benda mazhab Jawi. Mazhab Melayu. Quran mazhab apa Ustaz? Quran. Ha, ya. Tak, dia nahu yang kita pakai tu semua boleh pakai. Nahu Quran yang kita pakai tu kita guna bahasa Arab standard lah. Kesemua yang kita pakai dalam Quran tu ada semua. Ada segi grammar tu ada Kufi, ada Basri, ada semua. Sebab tu kalau kita baca Quran, orang baca Quran kalau dia baca secara qiraat. Satu jenis ke ada banyak jenis? Banyak. Kan? Kadang dia bunyi wadduha walaili idza saja bukan sebab dia orang Kelantan, sebab dia memang bakal baca macam tu. Kadang-kadang kita jumpa baris, ada yang baca baris macam ni, ada yang baca baris macam ni. Dia disebabkan faktor nilah. Disebabkan faktor lahjah. Lahjah Quran tu kan dengan lahjah Quraisy, tapi ada kabilah lain yang diiktiraf Nabi baca macam tu dan orang dengar. Sebab Nabi baca boleh dibaca dengan lahjah yang satu lagi. Kadang-kadang baris bertukar sebab grammar ni lah. Sebab tu dia meraihkan lah mazhab-mazhab perbezaan Basrah dengan Kufah tu. Tapi muslimatat ni tak adalah. Ya, muslimatat tak adalah memang kalau orang baca tu confirm sesat lah. Okey, mudarrisatun tukar jadi jamak muannas salim, tambah alif ta. Dia kita baca apa? Mudarrisatun. Cuba ikut. Mudarrisatun. Apa yang kita kena buang? Ta marbutah. Okey? Jadi faham eh?
Yang ni, yang nombor satu ni, nama dia jamak apa? Muzakkar Salim. Muzakkar Salim. Jamak Muzakkar Salim. Jamak yang kedua ni jamak, nama jamak apa? Muannas Salim. Ha, Muannas Salim. Okey, bagus. Okey, jamak yang ketiga ni. Okey, jamak yang ketiga ni cuba tengok. Kita baca dulu ya. Talib. 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 Okey, talib ah. Okey, cuba cuba baca jamak dia. Sengaja saya merahkan. Tullabun. 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 Okey. Cuba tengok pada jamak ni, tullabun ni. Ada tak waw nun ke? Bukan yang bawah ni. Waw nun ke? Alif ta ke? Tak ada. Tak ada. Dia tidak ada tanda. Tapi dari segi makna, based meaning, meaning dia jamak, plural. Jadi jamak yang tak ada tanda ni, wala wa imma ali waw nun ke, ya nun ke, alif ta ke, nama dia jamak taksir. Okay. Nama dia jamak apa? Jamak taksir. Ha, dia ni tak ada tanda. Ha, dia... Okay. Sekarang saya nak bagi apa maksud, apa maksud jamak taksir, okey. Kalau kita faham nama Hello. Suara hilang. Ustaz dah frozen. Lost frozen. Connection kot. Line problem tu. Ustaz, tak bergerak. Ustaz? Ustaz dah tinggalkan kita dah, habis dah. Hilang dah. Kau pergi buka barang Shopee. Eh tak, gerak. Jangan lari, jangan lari. Dah. Ustaz dah tak ada. Left. Tak lari. So kita kena left ke? Dah masuk balik. Rasanya line tak okay. Siapa boleh ganti ni? Doktor, doktor. Mana doktor tadi? Ada dua doktor ramai kan? Silap. Macam mana ni? Presenter dah hilang, kita kena live ke? Tiba-tiba kuat pun apa kan? Tunggu masa habis kelas lah, baru live. Kena bagi tau kat WhatsApp group kot. Tu masuk balik kan? Oh, maaf. Dengar, dengar balik ya. Terputus sini. Dengar, dengar. Ya? Oh, dengar Ustaz. Clear, clear. Ya. Bukan, saya ni pakai mobile data. Kadang-kadang orang duk call. Orang call terputus lah. Ya. Okay. Memang terputus lah tu. Tak dengar, memang terputus. Tak apa. Macam tu lah doa kita pun, kerana doa tak sampai-sampai terputus lah doa kita kan. Sebab tak sampai, tak sampai line. Allah tunjuk kan kadang-kadang tak sampai. Ni sampai balik lah eh.
Tak apa, terputus lain tak apa, jangan terputus silaturahim. Okay, kena pas lain tu. Okay. Ah, nampak eh? Jadi, nampak tak perkataan talib tulab? Talib tulab. Eh? Perkataan muslim, muslimuna. Perkataan muslimuna dengan muslimat ni. Kenapa nama dia salim? Sebab sebab kerangka asal dia tak berubah. Ha, sebab kerangka asal dia apa? Tak berubah. Kita cuma renovate tambah dekat ujung je. Okay? Ha, kita cuma renovate tambah dekat dekat ujung. Tapi jamak taksir. Ha, nampak jamak taksir ni kan? Talib. Jamak ni apa? Taksir. Tulab. Taksir. Jamak dia? Tulab. Tulab. Okey, sekejap. Cuba cuba tengok dulu perkataan tulab ni. Sekejap ya. Ada orang call lah kejap. Assalamualaikum. Ah, okay, okay. Sorry, sorry. Baik, nampak eh? Perkataan talib, jamak dia tulab. Tulab. Okay? Ada apa-apa tanda dekat ujung dia? Ada waw nun ke? Tak ada. Tak ada. Okay, yang kedua, mana dia? Dia tidak, kita tak namakan dia jamak taksir salim eh? Ah, nak. Jamak muzakkar ada salim. Jamak mu'anas ada salim. Sebab? Sebab struktur asal dia tak berubah. Kerangka asal muslim tu dia tak ada. Muslim dia cuma tambah waw nun. Ni maknanya dia foundation asal tu, tiang-tiang asal tu tak berubah. Tapi kalau talib ni, yang kata kalau kita bina rumah kan, tiang ni, alif ni tiang asal dia. Tiba-tiba bila kita pindah kepada jamak, memang kita macam roboh-roboh perkataan tu. Kalau kita bina rumah tu, maknanya kita roboh rumah tu, buat rumah baru. Bukan tambah-tambah. Ha? Jadi sebab tu nama dia jamak taksir. Taksir maknanya memecahkan. Mana dia apa? Memecahkan. Jamak pecah. Jamak tu kena pecah. Jadi tulab. Okey. Tadi awal-awal tadi ada orang tanya, jamak taksir ni ada muzakkar ada mu'annas ke? Ya? Baik. Talib dengan tulab ni muzakkar ke mu'annas? Laki-laki ke muzakkar mu'annas? Dua-dua muzakkar. Dua-dua muzakkar. Talib pun muzakkar, tulab pun muzakkar. Cuma satu mufrad, satu jamak. Okey, tadi mula-mula tadi kita baca, kita jumpa perkataan kursi. Ingat lagi perkataan kursi? Ya. Kursiun. Kursi, satu kursi. Ya. Kursi, satu kursi. Jamak dia apa? Karosi. 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 Jadi karosi tu jamak apa? Jamak taksir. Taksir. Ha? Ha, cuma kursi karosi ni dia berbeza dengan talib. Talib ni manusia berakal. Jadi dia tidak melibatkan apa-apa kesal lah. Tapi kursi benda. Bila tukar jadi karosi, jamak benda, jamak tidak berakal, dia jadi muzakkar ke jadi mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Dia jadi mu'annas. Okey. Apa kena-mengena dengan perkataan talibun dengan talabah ni? Okey. Ha, ini kemahiran ni. Kalau nantilah, nanti bila dah naik level, naik tinggi lagi, biasanya kita akan mencari perkataan. Kita tak faham makna, kita tengok apa? Kamus. Kamus. Okey. Bila kita beli kamus, ni contohlah, kamus jangan beli lagi ya. Kamus ni bila kita beli, sebaik-baik kamus, bila kita cari perkataan talib, dia akan bagi jamak. Dia bagi perkataan talib, dia tulis jim. Jim tu jamak. Jadi perkataan dalam bahasa Arab ni ada jamak dia satu, ada jamak dia dua, ada jamak dia tiga. Contoh yang tiga ni lah. Talib. Tulab pun boleh. Talibun pun boleh. Talabatun pun boleh. Oh, okey. Okay? Okay. Kenapa ada dua, ada tiga? Ini kita tak boleh kata apa sebab bahasa dia. Jadi kita belajar bahasa dia, kita ikut dia lah. Boleh? Okey. Okay. Sebelum kita tengok ni, cuba tengok ni.
Kataan ni kan. Ha, ni karosi. Karosi. Ni jamak apa ni? Taksir. Jamak taksir. Ya? Baik. Jadi macam inilah. Ini jadual dia. Ini jadual mufrad musanna. Ini jadual mufrad jamak. Kita gabungkan. Kita combine. Ha, inilah rupa dia. Okay, cuba baca. Mufrad musanna jamak. Muslimun. Muslimani. Ini engkak lah. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisani. Mudarrisani. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Okey. Muslimatun. Muslimatun. Muslimatani. Muslimatani. Muslimatun. Muslimatun. Ha, yang ni kena tengoklah, jangan kita terlajak sambung semua waw nun. Tengoklah dia tu muzakkar ke muannas. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Mudarrisatani. Mudarrisatani. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Okey. Ini contoh yang last ni, contoh jamak taksir. Talibun. Talibani. Talibani. Tullabun. Tullabun. Okey. Jadi ni nama jamak dia. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Okey. Baik. Saya apa, nanti saya share yang saya tambah sikit ni bonus ni. Bonus untuk KBA 22 lah. Okey. Nanti saya tadi kita bagi perkataan kursi. Kursi, ya. Yeah. Saya bagi perkataan kursi, ya. Yeah. Okey, kursiyun. Okey, ni kita buat sikit apa latih tupi tengah hari ni sebelum apa kita berhenti solat, solat. Tak apa, minggu ni tak ada, kelas saya tak ada lagi aktiviti ni. Nanti saya bagi yang ni, boleh tengok balik. Oh, sorry. Ni. Okey, kursi ni satu kursi. Okey, tadi dah dapatkan apa nama formula dia kan? Kursiyun, tukar jadi musanna, tambah alif nun jadi apa? Kursiyani. Ha, tambah alif nun. Kursiyani. Jamak dia? Karosiyun lah. Karosiyun dia lah asal dia. Ha? Okay, jadi macam itulah. Jadi kursiyun. Ha? Sambung. Tapi ya. tambah alif nun. Sekejap tunjuk Tambah alif nun. Ha, jadi sebab tu kena type ni, dia kena ada guna komputer senang Kena komputer kalau dengan handphone tak jadilah. Jadi kat sini kursiyan ni Sekejap saya nak tambah ni. Kursiyan ni, ha kan. Ha, tapi bila jadi jamak jadi karosi. Semua ni lah, memang dia totally berubah lah Dia tak jadi kurasi. Kurasi jadi kura-kura laut lah jadinya. Memang karasi. Karasi. Ada yang situ. Karasiun. Bukan karasiun, karasiun gitu. Karasi. Kan? Memang tak ada langsung lah. Tak ada langsung rupa alif nun ke, tak ada waw nun ke, tak ada rupa. Waw nun tak ada, alif tam tak ada. Ya nun tak ada. Jadi dia memang totally berubah. Dia jadi karosi. Ini contoh Jadi ini adalah contoh. Ada dua-dua ni bagi yang kata apa, fair and lovely lah dua-dua ni. Ada dua-dua seorang set bagi jelas kat sini. Mana tadi dia punya pen ni? Yang ni nama dia jamak apa? Muzakkar Salim. Ini nama apa? Muannas Salim.
Mu'annas Salim. Ini nama apa? Jamak taksi. Jamak taksi. Ya. Ha, jadi kalau faham tu insya-Allah lah eh. Jadi untuk minggu ni itulah. Tadi maknanya tadi kalau kita refresh balik daripada mula-mula kita belajar sebelum ni, kita belajar bahagian perkataan. Isim fi'il huruf. Lepas tu kita pergi kepada isim. Ha, isim macam mana nak sambung alif lam, ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Eh, habis satu. Lepas tu kita pergi pula isim muzakkar muannas, ya, tanda muannas, tanda-tanda dia. Lepas muzakkar muannas jantina, kita pergi pada mufrad musanna jamak. Inilah cerita pasal mufrad musanna jamak. Ya, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak salim. Ada lagi kan? Tiga ni je. Tiga ni sahaja. Ha? Tak, kalau macam rabbaya ni, kam, apa? Rabbirhamhuma kama rabbaya ni. Ha, ya. Itu musanna. Itu musanna, tapi musanna dalam bentuk fi'il. Yang kita buat sekarang ni, musanna dalam bentuk isim dulu. Fi'il tak masuk lagi. Hmm. Ha, kita baru dah fokus dekat fi'il. Eh, isim, sorry, isim. Fi'il belum. Fi'il pun ada juga benda-benda ni. Oh, ada. Ini sebab tu kena belajar fi'il isim dulu. Ha, sebab tu ada, sebab tu ada modul. 8-8 kan, modul tu lah. Sebab bahasa Arab ni dia tak boleh baca, baca buku pun seorang tak payah dia. Kalau baca seorang memang tak faham lah. Sebab dia ada, dia ada fasa-fasa dia, tajuk-tajuk dia tu berturutan. Kan, jadi English mungkin tak jadi masalah sebab kita dah belajar daripada kecil sekolah. Tiba-tiba bahasa Arab first time kita nak jumpa. Tapi alhamdulillah lah, bila UMCC buat, buat program macam ni, kita dah susun modul tu memang ikut-ikut turutan. Cuma dia macam padat lah sikit. Eh? Macam padat lah kan, tiap-tiap minggu. Tapi tak apa. Memang dipecah dan dipecah tu ikut santai lah. Santai dah memang boleh faham insyaAllah. Fi'il lepas ni insyaAllah. Ustaz, Tadi macam apa ni, kalau jamak yang untuk tidak berakal dia jadi mu'annas kan? Dia macam kursiun tu, contoh tu, kalau di kursiyan ni tu, dia kira mu'annas ke dia kira muzakkar ke, asalkan lebih daripada satu dia jadi mu'annas? Dia mu'annas yang jamak saja. Jamak saja. Oh, muzanna masih lagi muzakkar lah, kursiyan. Muzakkar. Tetapi dia jadi, dia jadi muzakkar musanna. Ha. Okey. Dia mufrad, dia ada mufrad muzakkar, dia ada musanna muzakkar. Nanti kita belajar. Dia hanya jadi mu'annas ketika jamak sahaja. Okay? Okay, baik tu. Okay tu. Nampak mana soalan tu? Boleh faham lah tu. Okay. Nama dia. Okay, kadang-kadang kita duduk tanya. Kita duduk belajar ni orang putih belajar tak? Sebenarnya orang putih pun belajar ya. Kalau kita pergi, kalau kita pergi dekat Jordan, dia ada, dia ada nama dia Language Center. Macam kita lah dekat sini, kita orang belajar bahasa Inggeris, orang pergi British Council. Kalau kat negara Arab, orang putih, orang Korea, orang, dia orang belajar benda-benda ni. Tapi dia kita apa, punya pensyarah dia kena explain lah dalam bahasa, dalam English. Dia adalah di istilah-istilah dia eh. Ni adalah ni contoh lah plural. Orang tanya apa, tapi tu kalau jamak salim apa dia jadi, jadi istilah dia lah. Kalau sound feminine plural lah. Itu ini cuma istilah dalam bahasa Inggeris, tak perlu hafal pun. Saya nak sekadar saya nak tunjuk bahawa tata bahasa Arab ni orang memang dah dah jadi international, global. Yeah? Kalau nak cari rujukan bahasa Inggeris pun ada. Okay? Ini contoh dah. Okay. Sekarang saya nak bagi quiz. Ini contohnya. Qalamun. Apa dia? Mama nak qalamun? Pen. Okay. Dua pen apa? Qalamani. Qalamani. Jamak dia apa? Aqlamun. Kena baca bagi cukup harakat dia. Aqlamun. Macam tu bau rasa lega baca. Aqlamun. Aqlamun. Masya-Allah, itu bunyi Arab. Itu bunyi Arab. Tapi persoalan dia ni jamak apa? Taksir. Muzakkar salim? Taksir. Berubah terus. Berubah tu. Alhamdulillah. Faham dah tu? Okay. Perkataan seterusnya madrasah. Apa makna madrasah?
Sekolah. 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 Kalau dua sekolah bunyi macam mana? Madrasatani. Ah, ya, itu dua sekolah. Kalau banyak sekolah bunyi macam mana? Madaris. 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 Tak baca macam mati apa? Madaris. Madaris. So jamak dia apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Okey, kenapa nanti awak tanya kenapa dia tak jadi madrasat? Kenapa tak jadi madrasat? Kenapa-kenapa tu tidak boleh dijawab sebab memang orang Arab baca macam tu. Madaris. Jamak madrasah, dia jadi jamak taksir. Madaris, bukan madrasat. Okay? Jadi, kenapa kita baca macam tu? Yang pertama, sebab orang Arab baca macam tu. Yang kedua, kalau kita tak pasti, kita tengok. Kita rujuk apa? Kamus. Kamus. Okey, seterusnya perkataan ghurfatun. Cuba ikut. Ghurfatun. Ghurfatun. Ghurfatun ni bilik. Bilik. Ghurfatun. Kalau dua bilik bunyi macam mana? Ghurfatani. Ghurfatani. Allah, dua bilik. Kalau bilik-bilik bunyi macam mana? Ghuraf. 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 Kini jamak apa? Jamak taksir. 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 Okey. Boleh kenal kan? Jadi objektif kita hari ni nak mengenal macam mana tukar mufrad kepada musanna, musanna kepada jamak dan nak mengenal jenis-jenis jamak. Okey, masjid. Dua masjid. Masjidani. Jamak? Masajid. Masajid. Jamak apa? Ini jamak apa? Jamak taksir. Jadi kesemua ni jamak taksir. ini contoh-contoh lain jamak taksir. Okey. Ini nampaknya ya ada lagi latihan ni. Okay. Cuba habiskan insya-Allah. Di sini ada boleh buat kot ni Satu ni saya bagi kuih sikit. Sebut mufrad ke musanna ke jamak? Sa'atani. Jamak. Musanna. Musanna. Mana dua jam? Dua jam. Kursi. Mufrad. Satu kursi. Satu abwab. Jamak. Jamak taksir. Mufrad dia babun. Bab. Abwab pintu-pintu. Pintu-pintu. Jamak pintu. Mudarrisuna. Jamak. 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 Mal'abun. Mufrad. Ni mufrad. Ni mufrad. Ni maknanya dia satu tempat permainan. Yadani. Musanna. Musanna. Musanna Sebab ada alif nun tu. Sayyaratun. Mufrad. Jamak. Jamak. Ada alif ta tu. Jamak. Jamak. Kereta-kereta. Jumlatun. Mufrad. Mufrad. Satu ayat. Tajirun. Mufrad. Mufrad. Seorang peniaga. Seorang peniaga. Muallimani. Musanna. Musanna. Dua orang guru. Walidani. Musanna. Walid ni kita biasa sebut walid-walid kan. Walid ni ayah. Tapi kalau walidani dia bukan maksud dua ayah. Dia maksud ibu dan bapa, parent. Parent. Pasang lah tu. Ustazatun. Jamak. Okay. Yang ni, ni macam biasalah. Okay, yang ni, biasa nanti ada dalam apa nama, ujian, dalam latihan. Okay, ni musanna. Okay, ni musanna. Nak tukar pada mufrad, buanglah alif nun ni. Jadi apa? Muslim. Kalau nak tukar jadi musanna, nak tukar jadi musanna tambah. Kalau nak tukar jadi mufrad patah balik, reverse lah. Guna reverse osmosis. Muslimuna. Ini muslimuna. So tengoklah guna reverse apa. Ini muslimuna. Terbalik kotak ke Ustaz? Terbalik. Nanti saya pada. Okey. Durusun, durus jamak, mufrad dia darsun. Terbalik sini, sorry, terbalik. Okey. Darsun tukar jadi musanna jadi apa? Darsani. Dua pelajaran.
pelajaran ni. Okey. Muhandisata ni dua orang engineer perempuan, IR, female IR. Okey, tukar pada mufrad dulu. Muhandisatun. Muhandisatun. Berapa orang dah ada buku ni? Ada. Ada eh? Boleh cek baliklah eh. Saya tulis balik, tak apalah, nanti boleh cek balik tengok pada skema kat belakang, tapi kena jawab dululah eh. Muhandisatun, muhandisata ni jamak dia muhandisat. Muhandisat jamak apa? Muannas salim. Muannas salim. Salim. Muannas salim. Muhandisat jamak Muannas salim. Aywa. Aywa. Okey. Tadi. Okey. Ha ni ya. Okey. Suaikan, boleh sikit lagi ya. Suaikan. Suaikan antara muallimun. Mu'al muallimun dia bermufrad musanna ke jamak? Jamak. 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 Okey, jamak. Al-mudirani, dua orang manager. Musanna. Musanna. At-talib. Mufrad. Mufrad. Al-muslimat. Jamak. 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 Ha? Tak apalah, ni dia tak detail lah jamak apa. Yang penting peringkat asas ni kenal jamak. Okay. Al-kitab. Mufrad. Mufrad. Al-walidan. Musanna. Okay, ni senang je sebab dia. Ya? Okay. Alif nun. Okay. Yang ni, isikan jadual ni, isikan balik. Muslim, muslimah, musaim. Ha? Muslim, asaim, orang yang berpuasa. Al-mudaris, guru, mudarisa. Al-mujtahid, orang yang rajin. Al-muadib, orang yang mengajarkan adab. Ha? Ha, ni dah ada jawapan dia. Nanti saya share balik. Ini dia punya kotak kosong. Bila dah tulis jawapan dia, jadi macam ni. Mufrad, musanna, jamak. Sebab minggu ni tak ada aktiviti apa-apa, tapi saya harap kalau boleh buka yang ni, tulis. Tulis, cuba tulis dulu, benda compare, bandingkan. Boleh ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ini InsyaAllah. Saya rasa kita simpan dululah, kita simpan dulu. Minggu depan kita patah balik. Bagi yang kata apa, sebelum masuk tajuk baru, boleh kita buat review sikit daripada slide ni. Baik, Ustaz. Sebab ni banyak ni. Nanti banyak takut nanti tak boleh masuk dalam kepala. Baik, ada soalan? Ada. Apa, Ustaz, saya nak tanya sikit. Beza kelas kita yang ni dengan kelas yang sebelum ni, nampak dia kurang macam sama. Apa beza di mana eh? Kelas Ustaz sebelum ni, tak ingat kelas apa tu nama, kemahiran bahasa tu dengan kawaid ni apa, kat mana beza dia? Asal saya fokus kepada kawaid saja. Saya tak fokus, saya tak ajar teks, saya tak ajar bacaan, saya ajar kawaid saja. Nahu beza. Nahu saja saya ajar. Saya tak ajar teks, saya tak ajar teks bacaan, kefahaman. Grammar. Ha? Apa dia? Grammar. Ha, grammar saja. Ha, tapi perkataan-perkataan contoh tu mungkin terjumpalah banyak kali. Cuma Ustaz yang pagi tu dia ajar dalam konteks pemahaman teks. Ha, saya ajar balik dalam bentuk grammar. Ustaz pagi tu bercakap. Dia lebih pada bercakap. Kemahiran bahasa. Tapi bila datang dekat saya, saya tak fokus pada bercakap tu, tapi bila nak bercakap kena tahu grammar. Walaupun tak penting lah, tapi grammar asas kena tahu. Faham. Sana bercakap lah, sana lebih kepada bercakap, sini grammar. Grammar. Tapi pada saya ni, saya letak grammar dan saya lepas ni saya masukkan juga contoh-contoh daripada Quran, daripada hadis, daripada doa. Jadi tak, saya tak fokus lah kepada bercakap saja. Baik. Baik. Okay. Okay. So, insyaAllah saya akan share balik apa ni slide ni dalam grup kita, insyaAllah.
Minggu depan insyaAllah jumpa ke waktu biasa. Saya tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa halangan lah atau komitmen untuk tukar kelas. InsyaAllah jumpa minggu depan. InsyaAllah saya akan berikan rakaman petang ni selepas saya dapat daripada Google Drive. Okay. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.